Iskender Rumah Banglo, MB Kedah, Kantoi habis ditelanjangkan dan dibogelkan dalam musim kempen pilihan raya negeri kali ini. Kalau anda semua perasan, Pak Cik Makcik Oto Arung, badut MB Kedah itu muka macam ikan buntal penyamun, muka macam ikan jerung penyangak, tak berani saman fitnah. Semua orang yang mengkantoikan rumah banglo mewah yang sangat luas, wow, yang sangat-sangat mahal. Persoalan paling besar yang gagal dijawab oleh badut politik penyamun MB Kedah, dahi hitam tetapi perut buncit, makan duit rasuah, makan duit rompakan, tak dapat jawab pasal bukti-bukti kukuh. Rumah itu, rumah banglo itu bukan milik adik hang. Memang atas nama hang. So, wahai badut MB Kedah, maha penyamun, maha penyangak, maha penipu, kenapa hang takut saman fitnah? Dah 2-3 hari kes ni meletup, satu orang pun hang tak berani saman fitnah. Sebab apa? Memang betul pun rumah banglo tu bukan hasil menyelam ikan-ikan jerung di dasar lautan. Itu bukan rumah adik hang. Itu memang rumah hang. Betul tak? Oh, MB Kedah, penyamu penyangak, yang jadi jerung besar, buat rumah banglo besar secara senyap-senyap sampai kantoi. Depan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta rakyat, khususnya orang Kedah. Orang Kedah hari ini, oh, tenganga telopong. Yelah, rumah orang Kedah miskin dan mundur. Tiba-tiba MB Kedah, badut penyamun-penyangak tu, rumah dia banglo, mengalahkan Istana Agong, mengalahkan Istana Raja-Raja. Tolong jawab, daripada mana duit hang curi boleh buat rumah banglo sebesar itu, semewah itu, mengalahkan Istana Agong, mengalahkan Istana Raja-Raja? Patutlah Kedah tu miskin semakin mundur. Air pun, air coklat, tak ada air bersih. Patutlah Kedah tu antara negeri termiskin dalam Malaysia. Ini kerja hang jadi MB Kedah. MB Kedah kerajaan pintu belakang. Sejak bila hang pandai merompak mencuri sampai boleh buat rumah banglo, mengalahkan rumah Istana Agong, mengalahkan rumah Istana Raja-Raja? Jawab. Kalau betul ini barang fitnah, rekaan semata-mata, kalau hang ada telur, ada batang kemaluan, kalau betul hang bukan pondan, saman fitnah cepat-cepat. Kenapa hang tak buat laporan polis? Hang difitnah. Wahai MB Kedah, badut ikan buntal, badut ikan jerung, oh, menyelam di atas dasar lautan, merompak, merompak, merompak duit orang Kedah. You gagal sebagai penyamun penyangak. Sepatutnya barang ni tak boleh kantoi. Cuba hang teka, siapa nama MB Kedah? Rumah banglo dia sangat-sangat mewah, mengalahkan Istana Agong, mengalahkan Istana Raja-Raja. Berapa gaji hang sebagai MB Kedah? Eh, gaji hang bukanlah RM1 juta satu bulan. Eh, kau jual nama adik hang, skandal rumah banglo mewah ni tak boleh tutup. Berdasarkan intelligent information, berdasarkan rahsia sulit, aku terus terang dengan hang, hang wanted. Kalau hang kalah pilihan raya negeri di Kedah, MB Kedah, oh, badut ikan buntal penyamun penyangak tak sedar diri, hang masuk penjara tau. Hang confirm ditangkap oleh SPRM, oleh Kerajaan Agong, oleh Kerajaan Anwar. Mark my word, saya ulang. Jika
Parti PAS tumbang di Kedah jika parti lebai kalah pilihan raya negeri di Kedah oleh UMNO dan Pakatan Harapan dalam tsunami pilihan raya negeri 12 Ogos. Korang tahu tak? MB Kedah badut ikan buntal penyamun yang kantoi bina rumah banglo mewah hasil duit haram, hasil duit curi, hasil duit jadi jerung penyamun di Kedah. Dia confirm kena tangkap, kena dakwa dalam mahkamah, disumbat dalam penjara bersama Abah, bersama Tun, bersama Hadi Bawang, bersama semua penyamun-penyangak, Hamzah LGBT sekali, Azmin Semurid sekali. Get ready. So, sebagai kesimpulan, saya ingin nyatakan, saya ingin umumkan, kedudukan kerajaan Parti Lebai dan MB Kedah penyamun ikan jerung ikan buntal tu sangat-sangat bahaya. You mencuri, merompak, belagak jadi ustaz, belagak jadi ulama, jual nama Allah, jual agama Allah untuk memperkayakan diri sendiri secara haram. Kau tidak layak jadi pemimpin, kau tidak layak jadi MB. Kalau ini kerja hang, jadi pemimpin tidak amanah, pemimpin penyamun, penyangak makan duit rasuah. Get ready hang, kalah dan tumbang pilihan raya negeri di Kedah. Hanglah lubuk dan punca utama. Parti Lebai tumbang terguling-guling di Kedah. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Ayuh 32 juta raya yang tengok video ni, teka-teki, teka-tekuk, cuba anda komen siapakah MB Kedah yang kantoi merompak memiskinkan orang Kedah. Dia sedap-sedap hidup senang lenang buat rumah banglo mewah sangat besar untuk adik-beradik keluarganya, tetapi rakyat tak ada air, rakyat susah makan di bawah pemerintahannya, rakyat miskin semakin miskin di zaman kerajaan Parti Lebai penyamun penyangak munafik ini. Pak Cik Mak Cik Otok Aruh, kebenaran adalah tetap kebenaran. Sebab itu hang takut saman fitnah dalam skandal rompakan buat rumah banglo paling besar, mengalahkan Istana Agong, mengalahkan Istana Raja-Raja, mengalahkan Istana Sultan Kedah. Checkmate and kantoi habis seorang MB Kedah, babi penyamun, jerung penyangak, ikan buntal pencuri. Kau tengok perutnya tu buncit pakcik makcik otorong sebab apa? Tak tahu malu makan duit haram, makan duit rakyat Kedah. Air tak ada, air bersih, air kotor. Teh kotor, kotor kah? Teh tarik macam warna air macam tu. Sebab apa? Inilah bukti dia merompak. Patutlah Kedah tu miskin dan semakin mundur dalam Malaysia. Kalau begini kerja hang, merompak-merompak, memang hang tak selamat dunia akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan hang. Wahai MB Kedah, ikan jerung penyamun penyangak yang sibuk menyelam di atas dasar lautan bersama adik dia. Kau boleh simpan harta karun kau dengan ikan-ikan jerung kau dekat lautan. Tapi ingat, rumah banglo kau yang besar tu dengan keluarga kau. Kau kena jawab depan SPRM selepas kau kalah dan tumbang di tangan Anwar, di tangan UMNO Pakatan Harapan, di tangan rakyat Kedah. Game is over. Penjara Kajang, penjara Sungai Bulu tunggu hang ya. MB Kedah yang meroyan macam orang gila, tak berani saman fitnah semua orang yang kantoikan hang buat rumah banglo mewah, mengalahkan Istana Agong, mengalahkan Istana Raja, mengalahkan Istana Sultan Kedah. Tolong bayar balik semua duit yang hang rompak, yang hang makan dengan keluarga hang, dengan adik-beradik hang. Jangan buat-buat tak tahu. Rahsia ini terbongkar habis. Hang memang tak pandai merompak. Wahai MB Kedah, ikan buntal, ikan jerung penyamun penyangak. Penjara neraka jahanam, penjara Kajang, penjara Sungai Bulu, kirim salam rindu. Game is over. Sekian, terima kasih.